Kang Pepi, kok di Mas ini sih tempatnya udah sepi banget, jalanannya juga sepi, udah malam gini. Udah karena pada kamera tutup lu, loh. Karena kamera lu mengarah ke sana. Ya emang udah tutup, mau belanja apa lagi, mau makan apa lagi? Ada namanya Oto Senadeb. Ih, apa tuh Oto Senadeb? Soto Medan. Ya ampun Kang Pepi, Neng sampai mikir, sampai lapar lagi gara-gara itu. Kane renem. Apa tuh artinya? Enak bener. Oh ya udah, langsung aja Kang. Oto Senadeb. Kane renem. Langsung Bang. Ini khas Medan ya? Ini namanya apa, Bu? Namanya Martabak Medan. Martabak Medan? Bang Pepin, Neng lapar. Bikinin satu ya. Oke, saya terima kasih. Ya. Dadah, Mbak. Ya. Mana Oto Senadebnya? Ini di sini. Pasti pernah mencoba soto-soto lain sebelumnya kan? Selain soto Medan kan? Yang bikin beda apa? Beda. Ini fotonya kalau ayam tuh pakai kentang wortel. Terus dia punya kuah tuh gurih, mirip-mirip kayak sop buntut gitu loh. Terima kasih keterangannya. Ya, thank you. Selamat makan. Ya, thank you. Hidup jajan. Hidup. Kebahagiaan menanti kita di sana. Sampai tidak bisa berkata apa-apa, Kang. Ini dulu nih. Kayaknya kita anjur ini deh, Kang. Ada dua macam kuah ya? Iya. Little bit sweet ya. Little bit ya. Little bit. Tapi gurih. Lebih ke gurih. Dan ini yang sopnya berasa ya, rasa sop itu ya. Rempah-rempahnya banyak ya, Kang? Rempahnya banyak. Cuman yang aneh nih. Ini apa sih, Kang? Segede ini. Neng mau juga. Udang loh. Neng pikir tadi ya jatuh. Dan ini daging. Tetelan ya? Bukan. Kambing. Bentar coba dulu ya. Kambing. Gue penasaran dengan udang loh. Ini. Udang dengan kambing. Neng. Perfecto. Enao. Magnifico. Buriho. Baru satu. Belum ini. Banyak. Belum ini. Aduh. Belum ini. Enao. Buriho. Perfecto. Magnifico. Ngenah. Tolong dong, badong dong. Das. Ini. Katanya dicocol. Bu, ini dari cocolan ininya, Neng, ya? Neng mau original dulu. Kari yang kuat. Tapi nggak overacting, ya? Rempahnya rame. Rempahnya rame banget. Kapulaga ini berasa banget. Banget. Om, siapa namanya, maaf? Akuang. Om Akuang. Soto khas Medan. Begitu diicip, emang ada sesuatu yang berbeda. Cuman kita takut salah ngomong. Bener banget, Kang. Ini lebih baik yang ahlinya yang ngomong, kan? Apa aja ada di dalam situ, ya, Kang? Nah, iya, apa aja. Saya lihat ada dua kubu nih, Om. Ada santan dan iya, bening. Iya. Boleh bercerita tentang bening dulu, Om? Bening ini kuahnya itu, masaknya dari tomat, wortel. Tomat dan wortel aja, Om? Iya. Nggak dicampur bumbu-bumbu lain? Ada dong. Oh, tapi rahasia. Yang pasti ada sedikit. Iya, nggak apa-apa. Ada kayu manis ya, Om, sedikit ya. Cengkeh, bener. Ini hebat juga nih. Dari kambingnya sampai ke tiba-tiba ada sesuatu yang bisa dibilang kita kaget, Om. Soto itu identik dengan entah itu soto ayam. Soto daging. Soto sapi ya. Iya. Kambing pun kita jarang menemukan dalam bentuk. Adapun kami berupa sop. Tiba-tiba ini malah ditambah dengan ada udang. Apakah ini emang kreasi, Om? Atau ya, emang ini khas dari sana nih, Om? Enggak, kreasi aja. Oh, kreasi aja. Udangnya gede-gede banget lagi. Masalahnya orang senangnya begitu dia.
orang Cina bilang ya, orang Medan. Mm-hmm. Pohonnya itu double. Ini lebih masuknya ke sop ya Om ya? Atau ya, soto? Sop. Sop. Kalau Medan itu ya, kalau bening itu sop. Sop. Kalau yang ini? Jadi santan soto. Santan susu. Bukan santan aja. Oh, susu. Pantes gurih santan banget santan ya. Santan campur susu. 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 Telan. Per liter itu. Susu kambing apa susu? Sapi. Sapi ya? Gudangnya segar-segar. Ah, gitu. Benar banget ya. Fresh gudangnya Om. Dari mana ya, nih Om gudang segede gini? Dari Kalimantan banyak kan. Lah ini enggak dari Jakarta? Enggak ada. Ini kan udang-udang sungai. Sungai gede baru ada. Ini udang air tawar, Om. Ya. Dari Kalimantan ada, dari Lampung ada. Soto Medan Akuang. Hao ce sen jing bi. Iya. Oke, Bud. Oke, Bud. Ting, ting, ting. Ting, ting, ting. Ini udah punya. Ini udah punya. Oh, nyong, 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 nyong. Hao ce sen